coba ganti bannya, ini triplek ya? Iya. Mas ya. Kalau ke styrofoam gimana? Bisa angkat ya, bisa naik. Naik atas. Nama saya Dimas, 30 tahun, dan dia adalah Amira. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk yakin bahwa dialah sosok perempuan yang saya inginkan untuk menjadi pendamping hidup saya. Karena dia adalah jawaban dari doa saya, dan saya yakin dia adalah hadiah terbaik yang pernah Tuhan berikan. Sudah ada kamar baru. Siapa? Namanya Dimas. Dia itu baru pacaran sebentar sih, 6 bulan. Sama ceweknya namanya Amira. Oh, dia ulang tahun ya sebentar lagi. Nah, tapi dia di sini gak bilang sih. Kayaknya dia emang gak pengen ngelamar di pas di hari ulang tahunnya Amira. Okay. Cuma belum aku telepon sih. Coba hubungin deh. Halo, saya Temi dari Melamar. Kita lagi baca email kamu nih. Menarik ceritanya. Kapan bisa ketemu, Mas? Coba cek jadwal dulu ya, soalnya kayaknya beberapa hari ke depan nih saya lagi ada jadwal meeting cukup padat. Okay. Karena kapan Mas ketemu? Ya secepatnya sih. Ya besok atau lusa ya kalau bisa gitu. Boleh saya usahain deh, nanti mungkin besok saya selesai dari meeting ke tempat klien saya, nanti selesai itu kita ketemu ya Mas Dan. Oke, siap Dimas ya. Oke, makasih ya. Iya, oke, makasih. Oke, sibuk banget nih kalau mereka. Jadi berarti aku besok tinggal tunggu kabar dari dia buat ketemu. Siap. Ya. Oke, lover, sekarang saya mau ketemuan sama Dimas, pelamar kita di episode kali ini. Dan kebetulan dia lagi ada meeting di dekat kantor kami ini, dan saya udah janjian sama dia untuk jemput dia. Kita mau ngobrol-ngobrol. Karena waktu Dimas yang terbatas, saya harus menunggu dia sampai selesai meeting. Kebetulan saat ini jadwalnya sedang sibuk. Kerjaan itu sangat padat sekali, tapi saya tetap usahakan untuk acara pelamaran ini dan kerjaan tetap berjalan lancar. Dimas. Iya. Yeah. Kayak kita ketemuan nih. Maaf nih kenapa tidak datang. Cerita dong apa yang akhirnya bikin lo yakin bahwa oke, Amira bakal menikahi. Ya, gue rasa sih pas sejak pertama kali ketemu ya, Mas Tani itu sudah orangnya tuh beda dari wanita pada umumnya, dari orang cewek-cewek yang saya kenal sebelumnya. Hangat orangnya, nyaman, sayang, care dan peduli. Jadi makanya mau ngelamar itu pas kebetulan momen tepatan dia seminggu lagi dia mau ulang tahun Mas. Okay. Oh jadi mau ngasih surprise. Mau ngasih surprise, tapi mungkin baiknya tidak pas di momen hari HD-nya ulang tahun. Pasti akan kelihatan agak curiga. Jadi kejutan yang lebih kejutan maksudnya. Saya ingin melamar ini menjadi momen yang tak terlupakan untuk kita. Karena dia juga merupakan sosok yang tentunya tak terlupakan dan sosok yang terindah untuk saya di hidup ini. Ya. Saya punya hadiah kejutan nih Mas Tami. Buat dia. Ini dia ada hadiah juga, ada kejutan juga. Ini kayaknya akan menjadi pelamaran yang sangat menarik. Memang hadiahnya simpel Mas Tami, tapi saya maunya itu berkesan karena saya buat sendiri dan saya lakuin sendiri buat hadiah-hadiah itu. Yang pasti saya juga harus ngobrol sama tim nih. Ya. Kita mau ngomongin konsep karena Dimas punya kejutan ya kan. Itu artinya kita juga harus apa ya, harus menyiapkan segala sesuatunya ya. Oke. Gitu kan, jangan sampai ini kan pengennya kejutan dalam kejutan karena sebentar lagi dia ulang tahun, apalagi proses pelamaran. Saya mau ngobrol sama tim. Boleh. Kita kasih tahu konsep pelamarannya kan seperti apa. Siap Mas Tem. Tapi yang jelas saya juga ada sesuatu yang mau saya bikin juga Mas Tem. Okay, jadi semoga itu bisa cocok lah sama ide tim. Okay. Sama ide saya itu bisa nyatu. Jadi nggak tahu juga ada 3 atau 4 hadiah. Okay. Ya nanti mungkin salah satu dari tim bisa bisa bantu, tapi saya maunya semuanya saya sendiri. Luar biasa loh pelamar kita kali ini. Saya akan usahakan agar semua hadiah ini saya yang siapkan, karena semua kejutan ini mewakili perasaan saya. Lo
setelah dengan tim ngobrol untuk konsep lamaran Dimas, akhirnya kami menentukan sebuah venue yang cocok untuk pelamaran kali ini, dan Dimas pun sudah siap dengan hadiah pertamanya untuk Amira. Wih, Dimas, silahkan duduk Dimas. Kabar? Sehat? Sehat, Mas Teo. Mas, ya. Mau bikin video katanya? Iya, Dimas. Jadi, saya tahu nih, yang mau hadiah pertama yang saya kasih buat Amira. Oke. Okay. Itu saya mau ngasih video yang siapa yang rapi, apa yang saya rasain, Mas. Bagus, itu menarik. Jarang loh ada pelamar yang jarang, mau bikin video, karena nanti kamu akan coba ya. Gimana berbicara, perasaan itu gak gampang. Langsung udah paling, saya udah siapin. Wih, coba lihat. Malu tapi kalau. Bikinnya mau kita temin? Aduh, rame orang ya. Kalau ditinggalin boleh gak? Malu kita. Kan biar bisa kita bangun. Gak enak. Aduh, tinggal aja gimana ya? Mbak Ai dan Mas Temi, kalatin. Ya udah. Bikin video ini saya grogi karena belum pernah saya buat video khusus untuk seseorang yang spesial, dan ini secara spontan dan terbata-bata tentunya, tapi saya berusaha agar semua yang ada di hati saya itu terungkapkan, bisa didengar, bisa Amira tahu apa yang saya rasakan. Ya, udah Mas, udah. Lancar kayaknya. Ya, grogi juga sih Mas tadi Mas bikin videonya Mas. Tapi it's okay. Gini, apa namanya? Kita mau ke tempat properti, mau apa namanya, menyiapin properti buat kalian. Ikut ya? Bisa banget tuh. Serius? Lumayan agak malu. Gak apa-apa, gak masalah lah. Malu mau banget bikin video. Mas mau ikut nih? Lebih seru kan? Salah satu treatment untuk pelamaran kamu dari tim adalah balon terbang yang akan membawa pesan untuk Amira. Saya dan tim senang banget ngeliat semangat kamu yang mau ikut ke workshop properti. Saya tahu kamu lagi sibuk, kerjaan kamu lagi padat, tapi kamu bisa meluangkan waktu di situ. Dan di situ juga saya bisa melihat keseriusan kamu terhadap Amira. Coba ganti bannya, ini triplek ya? Iya. Mas, ya? Kalau ke styrofoam gimana? Biar bisa ngangkat dia, bisa naik.